lu gak bahaya ta iki. Sultan Production mau di battle sama soalnya bocil-bocil ini gak bahaya kita. Lu. Ini mau di battle lur. Sultan Audio. Di sini juga terpantau sama Mehmet Potensio. Ada di mobilnya, enggak tahu ini mau kemana dulu. Soalnya mobilnya di starter. Mau keluar atau gimana juga enggak tahu. Lu, lagi. Sama Mehmet yang diutus Mas Bri ke Super Sewu. Gak ngulon ae. Libur ngulone. Jadi sama Mehmet yang diutus Mas Bri ke sini yo. Spesial iki rek berarti rek Sultan Audio iki. Sampai Mas Mehmet ini ndak ke Pati yo. Langsung operator pusat ngeri. Itu lagi dipantau-pantau di sebelah sana. Mungkin mau ngecek-ngeceki sistemnya yuk, ayo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini saya berada di sonnya Mbak Desi ya, atau Bu Desi Sultan Audio itu lur. Pendatang baru full dari Brewok kira. Sultan Audio. Son asli dari Banyuwangi ya, dari Sumber Sewu sini. Ini lagi proses pemasangan lender. Menurut info rudalnya bejibun, yuk kita lihat ae apakah benar rudalnya bejibun. Oh ya. Ternyata rudalnya banyak iku. Di atas iku. Rudalnya renteng-renteng, ada 16 box. Ini 8, yang sana 8 rudal. Terus masih ada low-nya. Low-nya kayak punyanya BJD gitu. 15 in. Ada 6 box low-nya. Sama persis kayak punya BJD, untuk tatanannya juga sama. Untuk subwoofer dan low-nya. Kalau untuk middle-nya lebih banyak punyanya Sultan yuk. Rudalnya. Ini kan rudal yang isi 4 itu. Ada 16. Terus masih ditambahin Betavo 3W. Betavo 3W-nya yang sini 4. Yang belakang masih belum. Kayak isi sama-sama 4. Berarti 16. 8. 8 tambah 16. Berarti ada 24 nanti. Ini 16 tapi middle-nya 4, satu box sini 4 speaker. Wes. Otomatis nulup-nulup ini. Ini lawannya ngosek ini nanti ya. Pemuda gas-gas lawan arek etan lapangan. Sultan Production. Full box ketulup dari Brewok. Untuk tatanan sendiri sama kayak punya BCD ya. Kesampingnya ini 4, sana 4, terus ke atasnya 4. Sultan Production identik dengan kuning-kuning emas warnai. Masih baru pertama kali launching di sini yuk buat ngejob. Wah, jensetnya kau pedi loh sampai keluar gini tuh lur. Sultan Production. Ini ada IG, YouTube, IG, YouTube, TikTok, Sultan Production. Oh, gensetnya ada dua, rek. Yang belakang ini 180, yang depan itu 100. Jadi 280 yuk. Ini yang 180 agak dikeluarin biar amplifier atau yang operatorin itu
agak longgar, space-nya biar agak longgar. Kita lihat di bagian dapur pacu yo. Dapur pacunya pas lap cek 18.4, ini yang pasti untuk middle, dan seperti biasa sudah dibawa ke Avan. Ada juga ini NR 1304 MK3 dan NR 804D, ada juga DLMS XTA di atas sana. Terus yang paling atas itu ada asli V36. Biasanya ini asli V36 buat rudal biasanya, Rek. Yang atas sendiri tuh enggak tahu powernya power apa, pokoknya BHM4800. Terus untuk power subwoofer pakai MC25. Nah, itu masih ada banyak lagi amplifier. Gensetnya yang depan ini 100, yang ini 180, enggak tahu ini bakal dipakai semua atau enggak. Untuk perkabel-kabelan juga masih belum dipasang ya, cuma box-box aja yang kepasang ini dulu sama amplifier, tapi amplifiernya masih belum semua yang dinaikin. Gensetnya ini baru, ini full baru ini, weh ngeri. Itu harkisnya Petafo kayak yang 3W. Di sana juga ada amplifier. Itu amplifier pas lab, dan ada spare. Di sana speaker spare. Dan ini MC25000 Pro. Track belnya aja baru-baru ini, enggak tahu ada isinya apa enggak. Udah ada, enggak ada isinya. Jadi cuma kardus saja. Untuk kabel gensetnya juga ada yang sini, ini warna kuning, enggak tahu ini berapa mili yo. Kurang lebih 6 lah, kalau enggak 6 8 mungkin. 6 lah, 6 ini 6 milian mungkin ya. Untuk secara keseluruhan untuk subwoofernya juga sama yo, kayak punyanya BCD. Tapi ini enggak tahu ini 21 in apa 18 in. Wis, sing paham info nih, soalnya saya tidak mengikuti info lebih lanjutnya ya. Nah, itu lagi proses ngencengin talinya yang Petafo 3W. Bersama pemuda gas-gas. Ini suaranya gimana yuk, rudal sebanyak ini ya, 16 box terus ketambahan lagi 3W. Di sana juga tadi ada terpantau sama Mehmet di sebelah utara sana di mobilnya. Kita lihat dari sana yuk, ntar lagi kita lihat ke Samemet.